Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Talk Talk Wow. Sebelumnya perkenalkan, aku Nadine dan aku Lala sebagai host pada episode hari ini. Hari ini kita kedatangan narasumber, di mana beliau ini adalah kepala sekolah SMA Wijaya Putra yang keren banget. Siapa dia kira-kira lah? Apa langsung saja kita sebut? It's jangan dulu buat teman-teman yang belum like, comment, and subscribe YouTube kita. Yuk, segera kita tunggu. Kamu kepo gak sih lah narasumber kita kali ini tuh siapa sih? Kepo banget sih, Nat. Soalnya, narasumber kita kali ini tuh beliau adalah seorang kepala SMA Wijaya Putra. Dan beliau itu orangnya sangat keren banget sih. Keren banget ya berarti. Siapa tuh lah kira-kira? Apa langsung kenalan aja ya kita? Kan pepatah pernah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh perkenalkan nih Pak, hari ini, kali ini kita sedang bersama Bapak siapa? Nama saya Pak Andri Priyono, Jogo Sumoto, SPD MSI. Gimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita langsung ke pertanyaan aja gak sih Pak? Silakan. Kan seperti yang kita tahu nih Pak, SMA Wijaya Putra ini tidak kalah dengan SMA yang lain. Iya. Selain dari akreditasinya, juga fasilitas-fasilitas yang lengkap serta dorongan visi-misi yang unggul. Nah, jika berkenan, boleh dijelaskan secara rinci tentang visi-misi tersebut. Oke, untuk visi SMA Wijaya Putra adalah unggul, berbasis riset, berbudaya lingkungan, dan berbudi pekerti. Jadi, kita melihat kondisi yang saat sekarang ini, yang sebelumnya adalah literasi literasi di dunia pendidikan saja sangat rendah. Iya. Maka di sini kita mengambil juga menyiapkan daripada para siswa atau peserta didik di SMA Wijaya Putra untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kalau kita jam menulisnya itu sangat rendah, maka sekarang kita siapkan untuk peserta didik menuju ke sana. Maka di situ kita munculkan yaitu unggul berbasis riset dan berbudaya lingkungan dan berbudi pekerti. Lah, budi pekerti ini adalah salah satu ikon yang ada di tempat kita, yaitu berperilaku yang baik. Jadi mengubah dari perilaku yang tidak baik menjadikan yang lebih baik lagi dari melihat visi itu. Jadi bagaimana pendidikan budi pekerti itu terinternalisasi dengan mata pelajaran yang ada di kelas, baik itu intra, baik itu kurikuler maupun ekstra kurikuler, itu semuanya. Itu jadi visi di SMA Wijaya Putra, kita melihat kondisi saat sekarang seperti itu. Apalagi nanti kalau kita berperilaku baik kan anak itu kan enak, lebih santun mungkin kepada orang yang lebih dewasa, kepada orang tua. Lah itu ke sana kitanya. Dan kita juga mempersiapkan yaitu menjadikan peserta didik yang bisa bertanggung jawab, menghormati pada orang lain, dan dapat dipercaya. Itu seperti itu yang harus kita siapkan. Menurut Pak Andri sendiri nih, apa yang melatar belakangi dari visi-misi sekolah SMA Wijaya Putra ini? Jadi memang kalau kita melihat yang saya awali tadi, ya, itu salah satu bentuk ada latar belakang. Jadi dari melihat lulusan SMA itu kan sangat rendah dalam menulis. Dalam hal ini adalah kalau kita di SMA adalah ada bagaimana nanti riset atau bagaimana membuat sebuah tulisan, yaitu kan menjadikan bekal. Kita membekali daripada para peserta didik kita atau di SMA Wijaya Putra khususnya. Jadi peserta didik kita bekali supaya pada menjadikan adalah riset bagi anak itu. Kemudian juga yaitu paling utama, ini yang paling utama masalah itu adalah pada berperilaku yang baik. Bagaimana kita punya yaitu pendidikan budi pekerti. Ya, itu pendidikan budi pekerti ini bukan pelajaran budi pekerti, tetapi bagaimana dia mengimplementasikan pendidikan budi pekerti melewati penampilan. Jadi melatar belakangnya kan kita melihat kondisi anak muda sekarang itu kan ya seperti itu ya. Iya. Pergaulannya bagaimana? Dari pergaulan itu kita lihat, pergaulan itu menjadikan lebih baik bagaimana?
utamanya di SMA di Jayapura. Kita merubah mereka yang dari yang kurang baik menjadi kan lebih baik lagi. Itu yang melatar belakang semua akhirnya kita munculkan, yaitu di tadi visi kita unggul berbasis riset, berbudaya lingkungan dan berbudi pekerti. Nah, bagaimana sih cara Bapak mewujudkan visi dan misi SMA Wijaya Putra yang notabene berbasis riset? Jadi, notabene berbasis riset, kita memang membuat forum grup diskusi ya. Dari Bapak Ibu Guru, yaitu kita akan membuat, memformulakan juga, merancang bagaimana riset ini bisa berjalan, yaitu dari intra, karena ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Tapi di sini bagaimana di kokurikulernya yang akan kita banyai supaya apa muncul dari para siswa itu, yaitu untuk membuat sebuah makalah atau dia melihat, mengamati apa yang ada di sekitar kita, utamanya ambil contoh karena kita di riset ini kita fokusnya ada dua, yaitu pada EBT energi baru terbarukan itu sama di tanaman ya, tanaman kayak seperti ini kan, kayak hidroponik yang itu bisa diteliti yang di tempat di peserta didik itu. Jadi melewati dari forum-forum berdiskusi itu, kita tidak lepas dari SDG, Sustainable Development Goal, yaitu yang kita mengarah ke sana. Jadi ke pangannya. Jadi kita ke pangan, bagaimana anak juga melalui itu dia bisa, apalagi sekarang energi baru terbarukan, karena itu yang akan dipelajari oleh para siswa. Kita mengarah ke sana. Jadi arah kita ke arah sana. Untuk yang ada di SMA Wijaya Putra itu, akhirnya riset dari forum grup diskusi itu munculnya dibentuk, nanti diambil dari mata pelajaran itu yang sekarang ada kegiatan, apalagi sekarang juga ada proyek B5. Nah, dari proyek itu maka itulah kokurikuler kita, anak membuat yaitu proyek, yaitu apa, supaya muncul ide inovasi atau gagasannya untuk berpikir kritis. Dari proyek itu anak membuat sebuah percakapannya bagaimana kemudian sampai menghasilkan makalah ya, makalah itu dinarasikan kemudian baru dipresentasikan. Harapannya soft skill itu juga muncul, baik itu adalah bagaimana dia mengkomunikasikannya dari hasil yang dia dapatkan, dia nanti masuk di dalam untuk mengamati itu, nanti dia akan mudah untuk bergaul dengan teman-temannya bagaimana, kemudian bisa-bisa dia juga bagaimana keberaniannya dia untuk mengambil sebuah keputusan atau yang lainnya, itu juga akan didapat dari anak. Selain itu juga itu, dan itu juga harus sikap kita jujur dan tanggung jawab, itu juga yang ada di pendidikan budi pekerti kita. Itu untuk mewujudkan juga ya, tidak mudah. Nampaknya juga sulit kita untuk mewujudkan hal-hal yang seperti itu. Jadi akhirnya nanti sudah itu nanti akan digelar karya. Akhirnya muncul dari situ anak masing-masing kalau sudah membuat itu, baru nanti kita lakukan yaitu gelar karya atau temu ilmiah. Dan di situ munculnya dari grup diskusi dari teman-teman guru. Itu nanti dipecah, kita ambil 12 jam, ada yang 8 jam untuk kurikuler kita itu. Jadi hitungannya 70% dan 30% untuk yang kurikuler ditambahkan dengan praktek-praktek yang ada di B5. Selain B5 kan ada materi intra ya, fisika, biologi, kimia. Kalau dia itu kan ada sosiologi, ekonomi, dengan geografi itu yang itulah itu. Ada pilihan-pilihan. Nah sekarang kan ada pilihan. Iya. Nah itu kan maka kita, saya harusnya dari grup diskusi itu untuk mewujudkan riset apa sih yang cocok untuk anak-anak itu, kita lari di SDGs tadi, Sustainable Development Goals, yaitu dari pangan, kemudian dari energi baru terbarukan, arah kita ke sana ternyata itu cocok untuk di tempat kita. Makanya di situ ada kewirausahaannya, ada apa lokal ya, kearifan lokal juga ada, kemudian kebinekaannya juga ada. Itu Mbak untuk mewujudkannya. Banyak hal ya ternyata. Banyak sekali Pak. Nah dari situ kan ada pembekalan tersendiri untuk kedepannya. Nah, mungkin adakah siswa-siswi dari SMA Wijaya Putra ini yang
yang kurang bisa dan tanda kutip kurang menjalankan riset. Nah, bagaimana Bapak cara untuk membangkitkan dan ngasih motivasi untuk siswa-siswi tersebut? Jadi sebelum arah ke sana, kita kumpulkan kelas 10, kelas 11, kita kasih pembekalan bagaimana untuk risetnya. Contoh kemarin untuk kajian pustaka kita ambilkan dari Mendeley. Nah, kita cari pustaka dari Mendeley, kemudian nanti bagaimana langkah-langkah yaitu untuk melakukan riset. Jika itu masih kurang, karena kita guru sebenarnya kan fasilitator. Nah, dari fasilitator guru itu nantinya mengarahkan daripada siswa tersebut. Supaya apa sih nanti kita enak. Contoh kayak di sini risetnya edu flora sama edu hybrid, itu fokus kita ya. Jadi edu flora sama edu hybrid. Tentang tanaman ini bagaimana sih? Contoh hidroponik ini kalau kena panas langsung dengan tidak ini bagaimana? Nah, itu akan diteliti oleh daripada peserta didiknya. Itu kalau di kelas 11 karena dia juga apa ke arahnya ke arah sana. Kemudian kalau mungkin dia adalah ke entrepreneur ya. Dari hasil hidroponik itu kalau kita jual berapa sih ya, produksinya berapa sih, mulai bina tanam sampai dia penjualan, nah itu kan salah satu. Nah itu kadang-kadang kalau anaknya nggak bisa, nah ini guru masuk sebagai fasilitator. Tidak bisanya di mana sih, nah itu akan didampingi oleh bapak ibu guru yang ada di SMA selaku fasilitator tadi ya. Nah, Pak, keunggulan dari sistem tersebut dan yang menjadi pembeda dari kurikulum sebelumnya itu apa? Kalau kurikulum sebelumnya kan kita tidak ada jam untuk yang pertama di kurikuler, tidak banyak. Sekarang karena pemerintah itu ada Project B5, maka kita dalam satu minggu itu ada 12 jam yang gunakan. Padahal kita ada 46 jam, sisanya 34. Artinya 12 jam itu betul-betul kita gunakan untuk bagaimana mereka meluangkan inovasi ide atau gagasan untuk riset tersebut. Itu sangat-sangat berperan. Nah, ketika riset, nah itu perilaku pasti kan muncul ono temannya yang sering mengganggu temannya lah. Itu pendidikan budi pekerti kita itu masuk. Kita akan diamati oleh ibu guru yang berikutnya yang mengamati, dimasukkan di amatan pendidikan budi pekerti kita yang sesuai dengan indikator itu. Bagaimana anak bisa bekerja sama kan kalau di B5, tapi ini bagaimana anak perilakunya ya kita catat di situ nantinya. Nah, itu akan kita feedbackkan di hari Jumatnya. Itu yang terinternalisasi dengan pendidikan budi pekerti. Ini kan alatnya saja. Nah, proyek seperti itu yang kita buat itu tadi. Jadinya wujudnya adalah seperti itu. Program apa sih Pak yang dilaksanakan pada saat ini dan apa hubungannya dengan visi misi sekolah ini? Jadi kita membuka riset ya. Nanti hasilnya adalah good achievement, prestasi daripada anak-anak. Kalau daripada yang sudah proyek ini mereka kan menghasilkan riset toh. Nah, yang baiknya enak. Kita tinggal mengikutkan lomba karya ilmiah saja. Karena kita sudah punya yang terbaik karena ketika temu ilmiah itu kan sudah ada dari karena kita di sini ada dari dosen Universitas Ciputra itu nanti sebagai mitra kita. Itu nanti membantu kita ketika temu ilmiah. Nah, itu dia sebagai apa juga dari narasumbernya dari sana, kemudian bagaimana nanti kita uji anak-anak di situ untuk temuinnya itu kan sudah produknya sudah ada, makan sudah ada, udah itu bagaimana nanti dia mempresentasikan dari hasil-hasil yang itu sudah akhirnya kan keunggulan kita itu muncul di situ dengan riset-riset yang pastikan ada suka dan dukanya nih Pak selama berlangsung. Nah, kalau boleh tahu apa nih suka duka? Kalau sukanya sih karena di dunia pendidikan paling kita kan mendidik anak ya. Namanya mendidik. Dan mendidik adalah perilaku juga yang terbaik dan mendorong mereka untuk lebih giat dalam berproses belajarnya, bukan hanya apa di dalam kelas, tapi yang lebih penting adalah mereka praktikum kemudian dia di luar kelas, itu
jadi kita ke sana. Jadi tidak, kalau kita sekarang melihat kan lebih banyak mereka belajar di luar kelas ketimbang dengan di kelas. Sedikit sudah ada proyek, nanti keluar sudah ada praktikum, nah itu. Iya. Itu suka kita seperti itu, sama memberikan motivasi kepada peserta didik itu. Nah, yang dukanya ya kadang-kadang itu masih ada anak aja yang namanya anak ya, kita didik lagi, kita kasih motivasi supaya dia bisa bangkit, supaya dia bisa berarti anak itu kan berbeda-beda, kayak belajar pun guru juga sudah memahami ini anak audiovisual atau itu juga mereka paham guru-guru, karena satu persatu anak kan akan berbeda-beda, itu seperti itu. Itu yang paling kita duka, itu kita memahami anaknya itu yang harus jeli, harus ada susah diatur lah, itu pendekatan kita terhadap anak itu bagaimana supaya dia bisa mengikuti program-program yang kita lakukan nanti, itu yang dukanya. Nah, untuk yang terakhir, adakah pesan untuk seluruh siswa di SMA Wijaya Putra ini? Oke. Untuk para siswa di SMA Wijaya Putra, yang jelas kalian harus belajar, belajar dan belajarlah. Jangan sampai kalian malas. Karena tujuan kamu juga akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Paling tidak bekali dirimu sekarang ini dengan soft skill. Kalau itu yang perlu supaya kalian tidak ketinggalan dengan kekinian, nah itu yang perlu juga kalian pelajari tetap, yaitu perkegiatan yang positif, yaitu bagi itu kegiatan ekstrakurikuler, karena di sini juga kalian remaja, banyak ekstra yang lainnya, itu yang perlu kita kalian lakukan supaya ke depan kamu menjadikan orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terakhir, satu kali nih, harapannya untuk SMA Wijaya Putra buat kedepannya. Harapannya untuk menjadikan sekolah yang lebih unggul, bermutu dan berkualitas nanti ya. Kepada siswa supaya bisa yang menjadikan siswa yang berbudi pekerti, yang luhur, yang baik, itu yang paling utama, yang pertama. Kemudian juga jangan lupa, karena kita nanti melanjutkan paling tidak riset itu juga sudah harus kita siapkan pada anak untuk menjadikan mengeluarkan yaitu achievement atau prestasi-prestasi yang terbaik bagi anak-anak itu, baik itu kalian remaja maupun cheerleader ya, yang kan cheerleader yang paling sering juga ada, bukan hanya itu, mungkin ada musik, ada dance, kemudian ada sport yang harus dilakukan, itu juga itu harapannya itu, ayo kita mulai lagi ke depan supaya melihat prestasi yang baik bagi anak-anak. Baik. Terima kasih Pak Andri atas waktunya. Iya, sama-sama. Sayang sekali waktunya udah mau habis. Iya. Ini buat Pak Andri. Terus kemudian kita juga minta maaf kalau dari kita masih agak ya begitu, karena kita juga masih baru. Terima kasih juga Pak Andri udah mau berkenan. Ini kan belajar ya. Belajar untuk menjadikan yang lebih baik lagi. Iya Pak. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.